warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lagi di Pleret nih. Lagi di Pleret nih. Ada guci-guci. Pleret, kota guci ya. Berapaan tuh, Bun? Itu seberapa tadi? 15.000. Ini mah ampura teh pirang geus. Mana? Sapatu. Haji. Ini 15.000. Pulang rumah lu. Oke, ini gucinya nih. Di sini waduh. Banyak banget ya. Ini ada 8 Allah sama Muhammad. Ini kuda. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bagi kalian yang mau kesini boleh nih datang nih. Posisinya di Purwakarta. Dari kota ini sekitar 15 kilo ya. Cuman kan perjalanannya nggak macet, nggak kayak di Jakarta ya. Di sini jadi perjalanannya cepat ya. Butuh waktu setengah jam ya. Kalian keluar tol Sadang ataupun keluar tol Ciganea yang lebih dekat ya. Langsung ke sini. Di sini barang-barangnya murah karena banyak pengrajin di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini tadi dibilang 350 ya. Ini 350.000. Nah, itu bisa ditawar ya, harganya enggak mesti 350. Tinggal pinter-pinternya kita nawar ya. Oke. Nah, ini. Ini kalau dibuka ada sesuatu ini, tapi berat ini dibukanya. Nah, seperti ini yang besar ini. Ini besar banget nih. Oh. Kalian bisa naruh air di dalam. Ya. Nah, ini. Nih, indah-indah kan? Waduh, Masya Allah. Hiasan-hiasan dinding. Nih, hiasan-hiasan dinding. Nih, ada si Semar juga. Hiasan-hiasan dinding dari yang gede sampai yang kecil ada. Ada yang dari bahan gipsum dan tanah liat. Ada yang dibakar dulu baru dicat. Ada yang kebalikannya juga ada katanya. Nah, ini hiasan-hiasan kayak gini, ini 15.000. Ini 15.000-an. Nah, ini juga ada 20.000. 20.000. Nah, ini. Nah, kalau cangkir ini satu set 70.000 ini. Set 70.000. Nah, ini. Nah, ini ada guci satu lagi. Waduh, gucinya hidup ini mah. Nah, ini. Nih. Apa? Oke, sekali lagi bagi yang mau kesini banyak ya, di sini toko-toko berderet orang jualan. Nah, seperti ini ya, samping kanan kiri seperti di sini, kesononya sama guci, kesononya guci juga. Nah, guci ayam jago, apa namanya, kerajinan dari ayam jago ada juga. Nah,
kerajinan ayam-ayaman. Nah ini harus hati-hati jalannya nih, kesenggol pecah. Nih ada cangkir besar nih, cangkir besar, awas pecah itu. Celengan pun banyak di sini. Nah nih ada merak. Nah, ini hewan-hewanan merak, rusa ya. Waduh, ini siapa nih? Oke, jangan lupa ya, jangan lupa. Nih ada ikan bawal. Ah, gitu ya. Oke, ditunggu kehadirannya buat memajukan usaha-usaha masyarakat di negeri kita ini ya. Nah, kalau yang kayak gini nih 10.000. 5.000, ini 5.000. Gelas-gelas kecil. Gelas-gelas kecil ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, bagi kalian yang mampir ke Purwakarta, datang ke sini, selain menikmati sate, bisa berburu oleh-oleh ya, aksesoris rumah-rumah. Nah, seperti ini besar banget nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.